titik-titik. Kok datang hantar mesej, buat benda tu. Kok Tina jawab, kok pandang orang lah. Kok Tina pula jawab, duduk kat mana tu. Kok lelaki jawab, duduk dalam jambang. 2% mampus situ. Nak? Faham bodoh belaka. Yang utuh Selcom mesej. Tak, DG. Nah. Satu malam dia orang dapat paling kurang 500 ribu untung. Tokai Maxi Selcom DG, tidur je setengah juta dapat. Dengan apa? Dengan kita duduk main totek-totek-totek. Tak mustahak. Setengah juta hak bagi yang bahalara saja. Faham? Kita bangun tak boleh sejuta. Dia tidur setengah juta boleh. Betul tak? Tidur. Tokai ni je. Kita duduk main lagi. Mana duduk bayar kita-kita. Betul tak? Masalah. Habis prepaid mak sama pulak. Oh 5 riyal, cak ayang 5 riyal. 50 riyal dah cetong. Duk main gitu. Dah nak boleh ke nikah 2 tahun nak tanya. Tak habis tanya awak pakai baju benda. Ni jawab, baju merah ha. Alah, apa dah kaji hitam. Macam. Dia main gitu. Neh. Boleh tahan ni main baju-baju dah. Atau kat gambar se. Atau gambar se ada apa-apa. Apa-apa atau bakal duduk. Allah, lebarnya Ustaz Zahmalaning. Nampak? Tuak ngaji pondok. Faham tak? Kalau mu semua tak tahu. Lah, atau tak akan duduk. Nak? Nah. Kau lama kau sedap. Kau lama kau sedap. Kau lama kau sedap. Nak? Punuh janang gitu. 8 orang Wahabi sepakat mengharamkan demonstrasi. Apa pandangan? Tak haram. Yang haramnya kita demonstrasi ni dia sekat tak mau ia jual, kita pergi harta benda orang, kita pergi katok apa semua, kalau kita haram. Tapi apabila pandangan-pandangan kita tidak diterima, kita komplain buat dak layang, nah, labor kepada orang buat dak layang, maka kita duduk di jalan raya supaya dunia nampak kita bahasanya kita ni ada benda yang tidak dilayang oleh kerajaan, pokoknya harus. Sebagaimana kita nak dapat merdeka itu, Malay Union berarok. Nampak? Di tengah-tengah jalan zaman ayah kita nak merdeka itu. Tak ingat? Tahun 57 kita pun tak ada lagi. Masa tu tubik di jalan-jalan raya demonstrasi itu. Nampak? Kerana apa? Kerana sungutan rakyat tidak diendahkan oleh penjajah Inggeris. Maka sekarang kezoleman yang dikenakan ke atas rakyat Malaysia yang majoritinya agama Islam tidak diendahkan. Soal khabar pun cerita hadir tak layang kita. TV bahan kedia habis. Belabang pagi petang siang malam. Maka tak ada lah sorak. Tak ada salorang. Melainkan salorang kita. Kita keluar di jalan raya. Bukan masa lama. 2-3 jam saja. Tunjuk spanduk. Supaya orang baca. Inilah tuntutan kita. Dan inilah benda yang pedang berlaku. Di dalam negara kita. Hak ni hak kata. Apa orang ulama Wahabi cakap dalam TV ni. Tak kata haram ni. Hak ni cari makan. Kita kenal seko-seko. Cari makan. Hidupan dia tu tahu dah dia jolok pitih kok mana. Neh. Jadi bila disuruh jadi macam lembu cocok hidung. Nampak? Dia akan cakap apa saja. Tengoklah lepas-lepas ulama-ulama yang menjadi boneka dia. Pak mana? Tak ada habis. Jadi buruk pala belaka. Tak ada hak jadi berjuru. Nauzubillah. Benarkah, betulkah tidak disunatkan azan semasa jenazah dibawa turun daripada rumah dan kubur? Jawabnya benar. Tidak sunat azan. Nah, dan yang kata azan, azan masa ketika bawa mayat wakil ke kubur daripada rumah, bukan sunnah Nabi. Dah boleh amal tak? Jumhur ulama tidak mengamalkannya. Ada beberapa pandangan daripada ulama fiqh yang mengkiaskannya dengan perjalanan balik kepada kubur. Walhasil bang kita kewak keluar mayat jangan baloh. Benda khilafiah. Ingat deh, tak payah baloh. Ada beberapa orang bagi pandangan dia kiah dengan baliknya datang dengan kalimah, balik dengan kalimah maka dia azan. Tak sebab baloh bab ni. Jumhur ulama tak sebut pun bab ni ada azan. Hanya segelintir yang sebut. Bila ada sedikit yang sebut, ada orang nak taklid tak sebab baloh. Kerana dia bukan ijma ulama. Yang ijma ulama nun. Nampak wajib memerintah. Dalam negara kita Al-Quran mesti menjadi dustur di atas sekali. Soalan seterusnya. Apakah pendapat tentang kereta Chevrolet lambang salib? Apakah kesan kepada
anak, suami, jima isteri melalui belakang. Baik, kereta Chevrolet tu dia ada lambang macam salib, tapi dia sengit gitu. Faham tak? Jadi salib tu dia gini, panjang atas, bawah, panjang atas, bawah dua ruas, kemudian dia gitu. Kalau tu betul salib, tapi salib ni banyak. Nah, jawabnya, kalau tiap-tiap benda yang memang dibuat untuk menunjukkan tu adalah salib, haram kita pakai. Bukan pakai kereta, kena buang emblem tu, buat emblem lain. Faham tak? Tapi kalau benda-benda yang kalau kita tengok macam salib, itu tidak diharamkan. Benda yang macam salib sebenarnya bukan salib, boleh pakai. Kalau benda yang memang salib, tak boleh pakai. Dan contoh baju Brazil punya baju, Portugal punya jersey bola, hak tu jelas memang salib. Kerana kebanyakan kelab Brazil, kebanyakan kelab Portugal dan Spain, mereka jadikan salib dalam logo. Kalau kita gak berimah kita, orang Malaysia rimah semua. Nak? Ha, dia salib. Jadi kalau hak jenis mana macam ke salib, dia bukan salib. Contoh macam salib, kita tiang jemur kain. Kalau kita buat pacang kok tu dak apa buat ngongek. Kita buat pacang gini. Bubuh kat Jawa sini. Tengok macam salib, tapi orang buat salib ke buat jemur kain. Faham ya? Tiba-tiba kita pergi kata haram. Tak betul. Kerana ni orang panggil kayu jemur kain. Tapi jadi palang gitu nampak macam salib. Ha, ni tak haram. Nak? Ha. Jadi tengok salib ke macam salib? Oh salib. Ha, salib haram. Macam salib? Ha, tak haram. Ha, dia ni jimak isteri dia melalui belakang. Anak jadi guana? Ha, dia tanya. JKK. Baik. Dari belakang ni dia ada dua. Yang pertama melalui farak, yang kedua melalui dubur. Melalui dubur tak ada anak, hukumnya haram. Nah, tapi kalau melalui farak cuma dari arah belakang, halal dalam Islam. Faham? Sebab apa? Yahudi ni dia ngajar. Tak petang dia ngajar macam kita tau. Dia ngajar sahabat dengar. Dia kata kalau jimak ke farak isteri tapi mari ikut belakang. Faham lagi? Hukumnya anak jadi juling. Ah, jadi sahabat pun pergi khabar. Nabi kata pandai sangat. Tak apa. Turun ayat. Isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Tanah-tanah kamu. Mu cakup nak cakup Quran dulu pun. Faham? Ah. Nampak? Nisa hukum hasul lakum. Bini mu macam ladang mu. Ah. Nak? Kita pergi cakup di ujung dulu. Orang cakup biralik ni di bahan tengah dulu. Eh boleh eh. Apa mau cakup tengah tu? Pandai aku, bini aku. Nah, tak ada masalah. Nah, Allah buat perumpamaan. Jadi yang tak boleh melalui dubur. Kalau melalui farak kau pandamu lah. Musik tang warna-warna kau pandamu. Nah. Dulu balo dah kita jawab lama dah. Nah, kalau perumpamaan moden ni macam motosikal kita lah. Bini kita ni macam motosikal. Faham tak motosikal? Ada orang dia start dulu baru naik. Motosikal kan? Dia start dulu baru dia naik.